Kang Fahmi ini sebagai closing statement. Dalam berapa hari nih? 3 hari, 4 hari kan membuka sebuah iklan digital ya, yang meminta apa harapan warga kepada ya. Sekarang dibalik nih. Sekarang dibalik. Apa harapan wali kota kepada warga? Nah, ini kan dibalik nih. Kalau Akang kan sudah ngasih kesempatan kan? Ngasih kesempatan ke warga. Banyak waktu itu atensinya masuk, dibaca ribuan kali. Sekarang tinggal wali kotanya nih. Harapannya apa ke warga? Mangga, Kang. Ya. Sekalian closing statement. Harapan terbesar saya kepada warga Sukabumi, mari kita berkolaborasi membangun kota kita. Seorang Fahmi tidak mungkin bisa membangun kota tanpa didukung, dibantu oleh para warga masyarakatnya. Jadi saya ingin mengajak masyarakat, mari sama-sama kita kolaborasi. Mari sama-sama, jangan hanya kita bisanya mengkritisi, jangan hanya apalagi mencaci maki, tapi mari sama-sama kita beraksi. Kota kita butuh warga yang peduli. Kota kita butuh warga yang mau turun. Kota kita butuh warga yang mereka itu mau bekerja sama dengan pemerintah. Itu harapan saya kepada warga mah, itu saja sih. Itu saja, betul. Mari sama-sama kita bangun kota ini. Sama-sama turun tangan. Betul, sama-sama kita turun tangan, jangan tunjuk tangan. Jangan tunjuk tangan dan jangan berpangku tangan. Jangan berpangku tangan. Super sekali ya. Terima kasih ya. Ini adalah sebagai bagian dari harapan Kang Fahmi sebagai wali kota kepada warganya. Jelas sekali bahwa turun tangan, tidak berpangku tangan, tidak tunjuk tangan. Gitu ya, intinya. Baik. Apalagi angkat tangan nyerah. Apalagi angkat tangan. Balik kanan, angkat tangan itu nggak boleh. Jadi sekali lagi seorang Fahmi bukan apa-apa gitu ya. Betul, tanpa warganya. Baik, pemirsa Tamu Sukabumi Update. Saya kira wawancara kita sudah sangat banyak sekali ya dengan Kang Fahmi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tetapi sebelum ditutup nih Kang, kita ingin ngucapin selamat ulang tahun untuk Kota Sukabumi ya. Mudah-mudahan semua cita-citanya terwujud. Amin. Atas nama redaksi dan manajemen sukabumiupdate.com yang selama ini selalu bersinergi ya, selalu saling mengisi dengan Pemkot Sukabumi. Untuk itu kami punya hadiah kue nih buat Akang nih. Iya, ulang tahunnya besok tapi kita duluan. Iya, enggak apa-apa ya. Terharu. Ya. Ini dikasihkan langsung aja ya, ditiup sama Akang, bismillah dulu dari. Jadi yang pertama boleh kali emang, ngasih boleh, boleh. Yang pertama kali ngasih kue itu nanti dicatat Sukabumi Update, Kang. Terima kasih sekali lagi Mangga. Sambil diikuti musik untuk menyanyi Mangga. Sambil diikuti nyanyi Kang ya. Hari ini